Makin masifnya angka penularan COVID-19 varian baru dan lama di Indonesia, membuat pemerintah terus melakukan evaluasi terkait PPKM mikro ketat yang saat ini sedang diberlakukan. Rencananya, untuk bisa menekan tingginya angka penyebaran virus corona, pemerintah pusat pun tengah melakukan kajian untuk memberlakukan PPKM mikro darurat di sejumlah daerah, termasuk DKI Jakarta. Formula PPKM Mikro Darurat telah hampir rampung dan akan segera diputuskan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan selaku Koordinator PPKM Darurat Area Jawa dan Bali. Nantinya, PPKM Darurat akan mengatur ketentuan pembatasan yang akan diterapkan di masing-masing wilayah tingkat kabupaten kota. Jadi, jangan kita mengira pembatasan untuk pembatasan, bukan. Tujuannya adalah penyelamatan. Untuk melakukan penyelamatan harus dilakukan pembatasan. Jadi kalau mendengar ada pesan mengenai kita harus mengurangi kegiatan, jangan membayangkan bahwa waduh kalau gitu kemewahan yang kami miliki untuk berkegiatan hilang. Jangan, tapi dipandang kalau begitu kami sedang diselamatkan ini supaya tidak terpapar. Anies menegaskan, jika saat ini Pemprov DKI masih fokus dalam penanganan pasien dan menyiapkan ruang perawatan menyusul meledaknya angka penyebaran COVID-19 di ibu kota dalam beberapa hari terakhir.